Hai, saya Rama Ditya. Selamat datang di Netracast. Podcast episode kali ini terinspirasi dari voice note yang dikirim seorang teman saya yang tunanetra. Namanya Mas Prima Agus Setiawan. Thank you ya Mas atas masukannya. Terus ada beberapa teman yang berkomentar kalau suara saya tuh di episode-episode sebelumnya kurang semangat gitu ya. So, saya naikin dikit pitch-nya, semoga kali ini udah lebih baik ya. Oke, saya mau nyambung ngomongin soal lanjutan dari episode kemarin, yaitu profesi yang banyak digeluti oleh teman-teman tunanetra. Ini juga berdasar input yang disampaikan oleh Mas Prima Agus Setiawan. Kenapa sih banyak tunanetra yang saat ini menggeluti profesi sebagai tukang pijet, tukang kerupuk, guru, atau pemusik? Kita mau kembali ke era tahun 50-an atau 60-an ya. Di zaman itu tentu belum seperti sekarang ya. Soal pendidikan, teknologi bantu, juga kesempatan kerja belum merata atau tersedia bagi teman-teman tunanetra. Jadi, salah satu faktor yang menjadikan senior kami berprofesi seperti yang saya sebutkan itu adalah karena pendidikan itu belum merata. Juga kesempatan kerja yang setara itu belum tercipta. Makanya, yang dianggap paling memungkinkan dilakukan oleh teman-teman tunanetra adalah berprofesi seperti yang kebanyakan masyarakat lihat. Kalau memijat, memang di SLB atau sekolah luar biasa itu ada pendidikan tersendiri ya. Kemudian, kalau berprofesi sebagai pemusik, apakah itu vokalis atau pemain organ tunggal, ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang tunanetra itu punya kepekaan terhadap suara yang cukup baik. Mas Prima Agus Setiawan sempat bilang ya bahwa memang kebanyakan teman-teman tunanetra itu bersuara bagus dan punya keahlian bermain musik. Lagi-lagi karena memang di SLB itu ada pendidikannya tersendiri. Profesi lain yang digeluti adalah sebagai guru. Hanya saja memang kebanyakan dan lagi-lagi menjadi guru di sekolah luar biasa. Hal tersebut gak luput dari pendidikan yang sudah diterapkan di sekolah luar biasa sebelumnya, tempat mereka bersekolah. Di podcast sebelumnya saya pernah bilang bahwa profesi yang menjadi stigma atau dalam perspektif masyarakat secara umum itu seperti yang kita ketahui bersama adalah bukan hal yang buruk, sama sekali tidak. Bahkan Mas Prima Agus Setiawan pun sempat bercerita bahwa rekannya yang sama-sama S1 menggeluti profesi sebagai pemijat tapi profesional. Ada juga di luar negeri tunanetra yang khusus memijat atlet yang terkilir atau terluka. Bayangin aja, di sebuah klub sepak bola, mereka ditugaskan untuk menangani atlet. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak sembarangan ya teman-teman. Nah, dari kenyataan ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya apabila pendidikan sudah merata untuk teman-teman tunanetra, juga diimbangi dengan kesempatan bekerja yang dibuka lebih luas, bisa melakukan sesuatu lebih banyak lagi. Saya akan tutup podcast ini dengan sebuah kelakar yang disampaikan oleh almarhum Bapak, menjadi sesuatu yang sangat saya syukuri. Beliau bilang, "Mas Rama, kamu seharusnya bersyukur karena dilahirkan di waktu dan zaman yang tepat. Coba kalau kamu dilahirin tahun 1850 atau 1860, bisa-bisa cuma ngangon kerbau di sawah atau jadi gembala kambing deh." Terima kasih sudah mendengarkan Netracast. Saya Rama Ditya Adhikara undur diri. Apabila ingin menghubungi, silahkan kirim pesan ke 0813-165-84313 atau email ramavgm@gmail.com. Terima kasih.